Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fata Amin nafi curang, Sedi Fazura keluar tuduhan tidak setia. Pelakon kacak Fata Amin menafikan dakwaan bekas istrinya juga merupakan aktris Fazura berlakunya curang dalam perkahwinan. Ketika ditemui, Fata menegaskan dia tidak pernah menduakan Fazura seperti yang didakwa berlaku pada Ogos tahun lalu. Saya menafikan dakwaan tersebut, peguam dia. Pun dah cakap tiada berlaku curang, kenapa tiba-tiba muncul? Itu semua saya nafikan semua itu tak betul, curang dan tidak berlaku, tidak memberi nafkah. Saya ada bukti. Fata berkata demikian sejurus sahabat cerai hari ini di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari, tambah pemilik nama Abdul Fatah Muhammad Amin. Tomahan yang dilemparkan Fazura semata untuk memalukan dirinya serta merusakkan nama baik. Tomahan itu untuk memalukan saya, mencemarkan nama baik saya, sedangkan kami ada perjanjian sebelum saya lafaz talak tadi. Bila ada perjanjian, kami masing-masing perlu menjaga nama baik, tidak mencemarkan nama. Itu perjanjian yang sudah ditandatangani bersama. Dalam pada itu, Fata turut meluahkan rasa sedih dan terkejut apabila Fazura tergamak untuk mengeluarkan kenyataan seperti itu. Saya agak terkejut kenapa tiba-tiba ada kenyataan begitu dari dia. Saya sedih sebenarnya macam yang difailkan, tiada persefahaman itu sahaja, kes curang tiada. Terdahulu, Fata dan Fazura disahkan bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari pada Isnin. Lafaz cerai dilakukan di hadapan Hakim Syariah Abdul Malik Soleh kira-kira jam 9.45 pagi. Pada 13 September lalu, Fazura memfailkan perceraian terhadap Fata Amin di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.